Seekor sapi terperosok ke dalam parit dan terpaksa disembelih usai berlarian di tol Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sapi ini berlarian di dalam tol Cengkareng, Jakarta Barat karena truk yang membawanya mengalami kecelakaan, saudara. Setelah beberapa jam terjebak di dalam parit, petugas memutuskan menyembelih sapi ini lantaran sapi sudah mulai lemas. Dari 13 ekor sapi yang terlibat kecelakaan, 1 ekor sapi masih belum ditemukan.